Kita tentu berharap hewan kurban kita dapat menjadi syiar dakwah di berbagai pelosok desa, di mana semarak kurban di desa kurang begitu terasa dibandingkan di kota. Dengan berkurban melalui Lasnas Nurul Hayat, harapan agar daging hewan kurban bisa sampai ke pelosok desa dapat kita wujudkan. Selain menyalurkan hewan kurban Anda ke pelosok desa, kami juga membantu menyalurkannya ke daerah terdampak bencana alam, seperti warga terdampak gempa Lombok, tsunami Lampung, tsunami Palu dan Donggala, banjir Konawe, dan wilayah lainnya. Isi formulir online di nurulhayat.org/mykurban. Pesan di Bukalapak dan Tokopedia, WhatsApp atau call center Nurul Hayat. Insya Allah kurang dari satu pekan, laporan pelaksanaan kurban Anda akan kami kirimkan via Jabri WhatsApp berupa data penyaluran, waktu penyaluran, berat hewan kurban, dan juga jumlah daging yang disalurkan. Di Nurul Hayat, kurban Anda menjadi lebih mudah.